Kakak, terima kasih sebab jaga Bibi selama ini dekat sini. Bibi harap Bibi mampu tebus silap dengan dosa Bibi yang dulu. Bibi nak ubah tanggapan buruk orang terhadap keluarga Bibi. Bila ayah dah keluar penjara nanti, insya-Allah kami akan bina hidup lebih baik daripada dulu. Insya-Allah. Bibi jangan fikir sangatlah mulut-mulut orang kat luar sana. Sebaik-baik manusia ni adalah manusia yang melakukan kesilapan dan bertaubat. Insya-Allah kita kat sini semua akan mendoakan yang terbaik untuk Bibi. Cuma Kak Long, kalau boleh tak naklah Bibi fikir sangat benda-benda yang lepas. Percayalah, insya-Allah hari ini akan jadi lebih indah daripada hari-hari yang lepas kalau kita sentiasa berdoa kepadanya. Insya-Allah, Kak.